Swastiastu pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now. Dan Bali Now saat ini kehadiran tamu yang istimewa, yaitu Iputu Gede Widana Putra. Dia seorang yang bergelut di bidang seni. Nah, seni apa saja langsung saja kita sapa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Punapi Gatra Robi. Nah, saya panggil Robi aja ya, karena panggilannya Robi Brengos. Robi Brengos. Orang-orang akrabnya manggil Robi Brengos. Oke, ya, sebelum kita ngobrol banyak hal, kenapa sih disebut dipanggilnya Robi Brengos? Kenapa dipanggil Robi Brengos? Ibaratnya itu seperti nama panggung ya. Ketika saya sedang di panggung, saya mencoba melepaskan identitas diri saya sebagai seorang Iputu Gede Widana Putra itu. Kalau Iputu Gede Widana Putra itu punya karakternya sendiri, tapi kalau Robi Brengos, saya mencoba membonding karakter dalam panggung. Okay. Berarti Robi ini benar-benar seorang seniman. Jadi ya, bergerak di bidang seni lah. Sekarang sibuk dengan seni-seninya dong, nanti kita banyak ya bahas tentang kegiatannya Robi. Nah, kesibukannya sekarang apa? Kesibukannya apa ya? Ya, segala sesuatu yang masih berkaitan di bidang seni dan tentunya yang bisa membuat diri ini bahagia. Asik. Bahagia. Ya kan? Betul, kadang betul, banyak ada orang yang bekerja, bekerja keras, terpaksa kan. Ya. Pada akhirnya buat psikisnya jadi error, badannya sakit, semuanya sakit. Jadi nggak bahagia. Pelepasannya di seni. Iya. Iya, seni apapun itu. Seni apapun sebagai itu, pelepasan ya. Syukur-syukur menghasilkan. Ya, oke, pasti pada penasaran seni apa sih. Nah, sebetulnya Robi ini mulai mengenal dunia seni itu sejak kapan? Apa mulai dari kecil sudah diperkenalkan dunia seni? Dari kecil dulu suka nyanyi-nyanyi aja sih, nyanyi-nyanyi gak jelas. Yang kayak Joshua itu loh, diobok-obok airnya, diobok-obok. Itu suka nyanyi itu sampai almarhum kakek dulu bilang, ah, ini kalau udah di sesuatu nih lah ceritanya, gitu kata bapak dulu. Karena gitu. Hobi nyanyi. Ya, karena nyanyi. Kemudian setelah berjalannya waktu, karena seorang pemalu dulu waktu kecil, susah untuk berinteraksi dengan orang-orang, akhirnya ketika itu masuk SMP ya, dulu di SMP 1 Kuta Selatan, itu ada ekstra belaganjur. Ikutlah ekstra belaganjur, mulai semesta itu mengarahkan ke yang lebih fokus gitu. Iya. Ya, iya. Kemudian ikut di desa, ada tradisi sanar, telek sanar itu. Ya, mulai di sana pertama kalinya ikut di apa ya, di bidang seni tari kalau di desa. Oh, sempat tari juga. Sempat tari ya, karena di desa itu emang ada setiap pertanian di Debetare, jadi masyarakat atau anak-anak muda desa itu yang dikhususkan untuk harus nari. Harus nari ya. Oh, wajib ya? Wajib. Jadi orang-orang lokal itu yang diperuntukkan untuk Seperti menari. Ada acara ini apa? Ya, Debetare Napak Pertiwi. Oh, gitu. Wajib harus nari, makanya belajar narinya. Belajar nari dari sana basicnya. Dari muda lah ya, udah mulai belajar nari. Terus belaganjur kan berarti gamelan itu kan. Ya, cuman sekedar tahu aja. Ya. Kemudian masuk Kokar Bali. Kokar, ya. Berarti di SMA ya? SMKI ya. SMK ya. SMK 3 Sukawati. Khusus tari ya, Kokar khusus ya? Khusus tari. Teman-teman tuh udah nari perhotelan, ada yang lain lah. Cuma sendiri ke sana. Robi sendiri yang ke seni. Ke seni. Terus akhirnya dari Kokar kan udah belajar seni tari ya? Iya, seni tari. Melanjutkan kemana lagi? Ke ISI Denpasar. ISI akhirnya? Ya, ISI Denpasar. Seni tari lagi. Seni tari sempat di semester 1 dan 2. Semester 1 dan 2. Dan 2. Nah, terus semester berikutnya apa dong? Semester berikutnya itu sempat mau berhenti ngampus. Pokoknya udah gak ada arah tujuan hidup. Entah kenapa, apa penyebabnya. Seperti di dalam diri itu tidak ada kepuasan. Kayak ada pertanyaan, untuk apa sih saya di sini? Mau kemana sih? Ya, pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh ada self-talk dalam diri. Kemudian ada perenungan di sana. Pada akhirnya angin apa yang membawa ke sana gitu. Iya. Semester 3 mulai melangkah ke seni pedalangan. Oh, berarti pindah jurusan. Berarti pindah saat jurusan. Di seni tari itu ada gejolak batin ya. Ada gejolak batin, padahal itu juga seni, bukan artinya enggak suka di tari, bukan. Ada sesuatu yang belum merasa terpuaskan klik di gitu dalam. Ya, ada mungkin. Klik belum klik sedikit gitu. Iya. Akhirnya di semester 3 Ketiga, pindah jurusan. Pindah jurusan. Boleh begitu?
diizinkan. Diizinkan ya. Dengan syarat sungguh-sungguhlah kamu dalam menempuh ilmu pengetahuan. Akhirnya gitu. Ke pedalangan. Pedalangan. Sampai sekarang? Sampai sekarang sudah tamat. Tamat dan akhirnya lanjut ke seni pedalangan. Iya, seni pedalangan. Kalau diisi, oh, iya, seni kalau seni pedalangan itu kan berarti ada seni teaternya, ya. Ada seni untuk panggung. Benar. Kalau di seni pedalangan itu kita belajar lebih kompleks ya. Di sana kita dituntut untuk memahami seni tari, karena dalam tetikasan wayang itu kan kita menari juga. Iya, tangan bergerak. Tangan bergerak, ada teknik vokal. Oh. Ya kan, kalau dalang ya harus punya vokal, ya kan. Memahami musik, teater terutama juga. Kita harus paham tentang itu. Karakter bagaimana karakter, marah ya marah, sedih-sedih, ya seperti itu. Oh. Jadi di sana lebih aku nih gitu. Mungkin karena di seni, mungkin ya, itu kan secara spesifik hanya seni tari aja. Waktu di semester 1 sama 2. Ya. Mungkin belum dapat yang sesuatu yang apa ya, yang betul-betul ternyata ada bakat dalam dirinya Robby yang masih ada tuh ya, ternyata di pedalangan. Ya, mungkin seperti itu ya. Ternyata yang waktu kecil di Belganjur ternyata juga digunakan. Juga kan, digunakan kan? Ya, betul, ya, kan? Betul. Jadi cari yang lebih kompleks, kompleks gitu. Tari, belajar tari juga. Oh, masuk juga ternyata. Iya. Dari kecil suka berpuisi gitu juga. Iya. Senang-senang masuk berpuisi. Juga. Masuk juga ternyata. Akhirnya membuat naskah. Nanti kita iya. Ya. Okay. Jadi banyak-banyak hal yang akhirnya Robby temukan di jurusan itu. Banyak banget. Dan akhirnya sekarang mulai. Dan ketika Tiang masuk ke dunia pedalangan ini, itu lebih membangkitkan karakter saya. Sebagai, bisa begitu? Bisa. Karena selama ini kan setiap manusia kan ada proses pencariannya. Anggaplah jati dirinya. Jadi siapa sih dirinya, pasti. Dia yang sesungguhnya, identitasnya seperti apa gitu. Ketika saya masuk ke ranah pedalangan ini, semakin menemukan, oh ternyata saya ini di sini. Betul, ya. Betul. Yang membuat saya nyaman, membuat saya bahagia. Bahkan, maaf ya, mungkin ketika kita pentas, dengan pentas itu saja kita sudah merasa ada getaran yang bikin kita bahagia. Kita bahagia, otomatis penonton juga bahagia, iya, kan? Menikmati, kalau gitu loh. Setelah saya pelajari bahwa ketika kita bahagia, ternyata ada hormon-hormon kebahagiaan. Yang membuat diri kita ini menjadi rahayu. Rah itu darah, ayu itu cantik. Berarti peredaran darah kita lancar. Gitu ya. Betul-betul mempengaruhi ya. Mempengaruhi ternyata, banget. Ya. Passion kita di mana itu mempengaruhi pribadi kita. Apapun yang kita kerjakan, kalau kita senang, kita bahagia, mempengaruhi segalanya loh. Ya, betul ya. Betul. Itu yang saya dapatkan dari dunia pedalangan. Iya. Ternyata kadang-kadang kita tidak menyadari hal itu kan. Banyak. Nah, ternyata apapun yang kita kerjakan bisa apa namanya membuat segalanya menjadi terlampaui dengan baik ya. Karena kan menjadi rahayu. Rahayu. Jadi rahayu. Menjadi rahayu semuanya. Oke, baik. Nanti kita di segmen kedua baru akan membahas total tentang kegiatan yang sekarang yang Robby geluti. Oke, ya. Oke, siap. Baik pemirsa, di segmen kedua kita masih akan membahas tentang kegiatan Robby di bidang seni. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa Bali TV, masih bersama Bali Now dan masih bersama Robby, seniman yang multi talenta. Waduh, multi talenta. Gak cuma jago nyanyi, ternyata nari, ternyata dalang juga, di musik juga. Oke, kita bahas. Tadi udah ngebahas masalah kegiatan Robby di pedalangan ya. Ya. Itu banyak hal yang akan kita kupas. Nah, karya-karya apa aja sih yang sudah Robby hasilkan sekarang? Karya-karya apa aja? Ya, tadi kalau dibilang seni multi talent ya kayaknya berat banget di sini ya, beban gitu. Kan kita yang melihat. Kalau diri sendiri rasanya tidak merasakan kayak ya. Belum pantas ya. Ya cuman sekedar tahu dikit-dikit aja lah gitu. Tapi hasilnya banyak ya. Cuman kalau apa aja sih produk kesenian yang udah sempat dibuat? Ya perdana itu kami di Kokar Bali kan ada dituntut untuk membuat sebuah tugas akhir ya. Kalau tugas akhir orang-orang di bidang seni itu, mereka disuruh buat karya. Nah, di situ lihatlah karena saya sama sekali nggak pernah belajar tari sama sekali. Sementara teman-teman waktu di Koker udah, udah bisa agemnya bagus, jago. Oh, sama sekali waktu kosong. Itu? Kosong banget.
Ya, jadi dari itu kami coba melihat apa sih yang bisa ditonjolkan di dalam diri ini. Ya, waktu itu yang paling mendekati adalah ya kerakyatan gitu ya. Kerakyatan yang ya terkesan amburadul, seronoan, tapi bisa juga menyelipkan pesan dan kesan di sana. Gitu. Di sana kami mengangkat isu lingkungan. Isu lingkungan itu ya kita tahu alam ini ya, orang-orang seenaknya membuang sampah sembarangan tanpa peduli dampaknya terhadap lingkungan. Disitulah kami mencoba mendaur ulang barang-barang yang sudah tak layak pakai itu, kami coba kreasikan menjadi bentuk barong gitu. Barong dan rangde itu. Tanpa mengurangi maksudnya kesucian ya, atau barong, walaupun barang-barang dari barang bekas ya, gitu ya, bukan begitu maksudnya, tapi kami mencoba untuk mengekspresikan bahwa barang-barang yang apapun dianggap tidak berguna itu mungkin bisa kita manfaatkan menjadi sesuatu yang berguna gitu ya. Apalagi kita pentaskan dalam bentuk kesenian dan kerakyatan, itu adalah sebuah pendekatan kepada masyarakat yang mudah diterima gitu, tari rakyat gitu. Jadi di sana ada komedi lah di dalamnya. Dan disitulah ngeboom di Kokar Bali itu. Ya. Dan mulai mempengaruhi mungkin ya karakter-karakter garapan selanjutnya gitu. Itu awal dari garapan awal, itu ya. Iya. Itu berapa timnya waktu itu? Kami 5 orang. 5 orang aja, tapi menghasilkan karya yang spektakuler pada saat itu. Pada saat itu, ya gitu. Terus kemudian setelah itu ke isi Denpasar, ya, yang seperti saya cerita tadi ada ya, perenungan itulah. Kemudian mulai berkecimpung di bidang membuat sebuah apa ya drama. Ya sempat juga saya sendiri ya entah kenapa dipertemukan sama anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di sana saya mencoba membuat teater untuk mereka dan puji Tuhan, syukur ya di Sang Yang Widiwasa memberkati teater itu dapat direstui untuk pentas keliling. Sempat keliling, pentas di isi Denpasar, di pura-pura kami diterima dengan anak-anak difabel itu. Mereka menari, berdialog, mereka di sana ada kebahagiaan tersendiri bagi seorang penggarap ya. Ketika mereka berhasil mementaskan sesuatu dengan penjiwaannya mereka, wah, luar biasa banget. Itu spektakuler lagi ya. Itu setelah diisi ya. Diisi, kemudian sempat juga kerjasama sama ya salah satu dosen favorit saya, Bapak Made Sidie. Waktu itu pernah ditawari oleh beliau, "Robi, Pak, tadi ada acara nih. Bisa enggak Robi buatin naskah gitu?" Mungkin gimana mungkin Pak De lihat saya di kelas ya dipercayakan kayak gitu. Iya, akhirnya dipercaya ya, untuk dipercaya membuat naskah. Buat naskah. Serius Pak De? Saya enggak bisa. Kayak beban banget. Di sini nyuruh buat naskah gitu. Ya, kemudian ya coba di situ dikasih konsep alur cerita bahwa kamu itu harus menceritakan dari Majapahit penjajahan Belanda sampai ke bagaimana I Gusti Ngurah Rai berjuang untuk membela Bali. Tiga waktu yang berbeda itu disuruh meramu dijalin, menjadi satu apa satu namanya pementasan. Satu pementasan teater. Waktu itu ya itu salah satu pementasan besar yang pernah saya ikuti, itu kurang lebih ada 1000 penari. Dengan 1000 penari. Ya. Naskahnya Robi yang garap. Naskahnya saya yang buat. Durasi ya, berapa jam? Durasinya 2 jam. Lumayan loh naskah 2 jam itu. Lumayan itu akhirnya sukses. Akhirnya puji Tuhan sukses. Dan itu juga enggak saya apa ya? Merasa semua itu enggak ada yang kebetulan ya. Bertemu dengan anak-anak difabel. Iya. Itu namanya YPAC Bali. YPAC Bali itu yayasan difabel. Kemudian belajar tari, belajar gamelan dan belajar teater. Di sana juga bertemu menjadi satu bahwa anak-anak difabel itu juga ikut di sana. Mereka mengambil peran pada pementasan. Ikut juga. Oh, ambil bagian ambil di bagian. 1000 dari 1000 pemain itu, aktor-aktornya. Iya. Ikut juga gitu. Jadi enggak saya merasa di sana wah kayak enggak ada yang kebetulan nih semua. Iya, semesta gitu. Seperti merestui ya. Merestui seperti mendukung. Ada getaran tersendiri ketika kita membuat sebuah karya tetapi kita konekkan dengan apa yang kita hadapi di masa-masa yang pernah kita lewati, ternyata
ujungnya di sini ya, gitu lah. Iya, iya, iya. Jadi indah banget. Terjalin, jadi apa, jalannya mulus gitu ya. Ya, dan akhirnya kabarnya Robby sempat membuat apa pertunjukan namanya Wayang Renung. Ya, Wayang Renung. Wayang Renung. Ya, Wayang Renung. Nah, itu Wayang Renung itu kan wayang inovatif atau inovasi, inovasi wayang ya? Inovasi. Itu boleh cerita kepada pemirsa Balinau. Ini kan wayang inovasi itu semacam wayang tradisi tapi tidak pure tradisi karena yang membedakan adalah di alat musiknya. Biasanya ya, kalau wayang tradisi kan pakai gamelan. Ya, gender wayang. Nah, ya. Sekarang Robby jelaskan kepada pemirsa Balinau apa sih yang wayang versinya Robby. Oke, jadi di sini saya mencoba bereksplorasi gitu ya. Kenapa disebutnya wayang renung? Ya kembali lagi, pada hakikatnya wayang itu adalah sebuah konsep pertunjukan di mana di sana ada tutur-tutur, pituah-pituah yang ingin disampaikan kepada para penonton. Meskipun nggak kepada penonton langsung, karena seorang dalang itu akan berdialog menggunakan media wayang itu sendiri kan. Jadi dia tidak menggurui secara langsung orang itu. Kesannya kalau menggurui kan itu lancang banget ya. Tetapi kalau kita menggunakan media wayang, itu terkesan lebih sopan. Entah orang itu dapat menerima apa yang disampaikan atau tidak, itu tergantung lagi kepada dia. Jadi gak ada kesan bahwa saya seorang dalang itu menggurui, tapi mereka hanya mementaskan sesuatu. Nah di sana ketika para penonton mencoba menyaksikan pertunjukan, tutur-tutur itu diharapkan berkontemplasi dengan dirinya sendiri, merasakan perenungan apa yang sudah didapat, kembali lagi dikoneksikan dengan kehidupan yang telah mereka lalui itu. Makanya akhirnya disebut wayang renung. Ya. Oke, dan sekarang Robby juga sudah membawa tokoh-tokoh dari wayangnya itu ya, boleh ya, cerita dong kepada pemirsa Balinau, tokohnya tokoh apa aja? Oke, kalau wayang renung itu sendiri tentunya banyak ya, kita bisa membawakan cerita apa saja. Cuman di sini saya mencoba mengemas menggunakan cerita tantri. Cerita tantri ya. Di sini di awal kalau dalang itu memainkan wayang tentunya ada kayonan. Kayonan ini namanya ya, kayonan. Gunung. Gunungan kalau di Jawa gunungan, ya. Kalau kayonan itu sendiri artinya kayon, kayun. Kayun itu artinya kenah, pikiran. Jadi apa yang kita imajinasikan dari kayonan ini itulah dia, entah api, entah air, entah kesedihan, entah amarah, apapun itu. Melambangkan itu. Melambangkan ini. Itu, jadi itu ada fungsi kayonan. Ya juga mengawali dan mengakhiri sebuah cerita, itu fungsi kayonan. Kemudian di sini ada, nih, kalau di cerita tantri ini namanya Lembu Nandaka. Lembu Nandaka? Ya, Lembu Nandaka. Gitu deh. Akulah sang lembu Nandaka, lembu yang bijaksana, tunggangan Batara Siwa. Agak gitu. Keren banget. Kemudian. Nih ada singa Pinggala. Kalau singa Pinggala ya kita tahu karakter singa itu beringas ya. Akulah singa Pinggala, raja dari segala raja, siapa yang berani menentang kekuasaanku akan menjadi mangsa. Aku diterkamnya. Wah, oh, berarti olah suara. Ya. Benar-benar itu enggak gampang loh. Ya, perlu proses juga. Perlu proses ya. Ya, dan uniknya di wayang renung ini saya mencoba meramu musik sendiri. Menggunakan sebuah efek namanya ini, loop station. Loop station. Station itu alatnya kok beda seperti alat untuk nge-DJ gitu. Kayak ya, sejenis alat DJ juga bisa dibilang. Itu gimana tuh cara penggunaannya, memainkannya saat wayang? Kalau loop station itu sendiri adalah sebuah alat untuk sementara alat recording ya. Kita bisa live recording di sini, kita suara apa yang kita ingin rekam itu bisa direkam di sini gitu. Jadi langsung ada feedbacknya ke sound gitu. Jadi gitu. Sudah direkam terlebih dahulu. Ya, direkam sini bisa live performance untuk dengan saat live juga? Iya.
kita bisa merekam langsung, nanti suara kita di repeat lagi. Oh iya iya iya, saat itu juga saat ya. Saat itu juga. Dan biasanya kalau kita berkesenian kan kita menggabungkan berbagai macam elemen ya, ada penabuh, penari ya, itu ya kadang-kadang diproses dengan orang banyak itu kita nggak tahu ya, ada kesibukan yang berbeda-beda, mengumpulkan orang banyak itu perlu tenaga yang ekstra. Jadi dengan adanya loop station ini berapa tim aja yang perlu? Sendiri aja. Serius? Sendiri ya. Jadi itu mempermudah kita untuk berimajinasi. Biasanya kan harus 10 orang, biasanya kan. Ini hanya sendiri sudah mampu untuk satu pagelaran? Iya. Kita bisa memainkan musik di sini, wayangnya gitu. Sangat membantu. Pokoknya speechless deh. Lebih keren-keren. Hanya dengan satu alat, kemudian dengan beberapa tokoh karakter wayang, seorang diri bisa menjadi satu pertunjukan, bisa mungkin 1 jam, 2 jam. Bisa. Okay. Tergantung banyak nggak punya gini, apa namanya? Materi. Materi, oke. Berarti tentang isu-isu. Kita perlu angkat isu-isu lingkungan, isu-isu yang lagi hit sekarang apa? Tetap mengikuti pakem? Tetap. Pewayangan tetap pakem, ya? Pakem, pewayangan kalau ini seperti itu, ya, kayonan. Seperti ini ya, tetap kan? Ada ya. Tetap ada bah kiri, bah kanan. Mm-mm. Ada yang ke kirinya, ada yang tetap ke kanan. Tetap lah ya, tapi inovasinya cuman itu. Cuman inovasinya di sini, yang ada yang kekinian. Ada ini, kemudian mungkin ngambil apa isu-isu terkini ya. Ya. Oke, keren. Baik pemirsa, usai jeda kami akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, masih bersama Robby. Robby dalang inovasi yang sangat luar biasa. Aduh, Robby, tadi kita udah bahas nih bahwa loop station ini alat yang membantu Robby untuk show tanpa dibantu oleh apa namanya pemusik gamelan ya, ya. Elemen nah, yang lain. Itu kita penasaran deh gimana cara memainkan, katanya Robby sendiri. Tapi Robby kan ini pegang tokoh-tokoh pewayangan. Yeah. Kan musik ini siapa yang pegang gitu loh. Gimana tuh prosesnya? Ya, maka dari itu saya mempergunakan loop station ini. Jadi alat ini bisa membantu kita, misalnya kita mau suara kempluk gitu ya, pong 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 pong, kita rekod, jadi secara otomatis saat itu juga jadi secara otomatis alat ini langsung merepeat suara kita. Oh, dari Robby sendiri, dari yang suara pong 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 direkod, nanti dia keluar sendiri suara keluar saya sendiri. Itu kemudian baru leluasa Robby. Ya, leluasa nanti mau ditambahin suasana apa? Misalnya siryong, iryong, uryong, sir gitu. Misalnya apa lagi ditambah. Kan ada 5 channel nih. Dan satu ini pun bisa banyak musik yang ingin, banyak karakter suara yang bisa dimasukkan gitu. Setelah musiknya jadi, baru wayangnya masuk. Oh, gitu. Oke, berarti ada ininya ya, ada fase-fase ini dulu. Ya, berarti ini musiknya dulu. Diselesaikan dulu. Selesaikan, mungkin nggak lama. Kalau kita udah latihan 30 detik itu udah jadi musiknya, baru kita masuk ini, kita buat transisi yang ada nyanyiannya atau apa gitu. Oh, makanya bisa di handle ya, yang di-handle ini sendiri, di handle gitu. Sendiri tanpa ada bantuan siapa-siapa, dan musiknya juga dari mulut sendiri, gitu loh, nggak pakai alat musik apa itu kan? Ada sih alat bantuan ini namanya. Apa tuh? Didgeridoo. Boleh dong, gimana? Pemirsa pasti ingin tahu juga nih apa nama musiknya. Tapi nanti dimainkan pasti. Oh, pasti ini ya. Dimainkan. Nah, itu musiknya apa tuh? Alat musik seperti tiup sangkakala. yang ini ya, ini. Ya, betul. Ya, ini namanya didgeridoo. Kalau di Nusantara itu disebutnya gong tiup. Nah, ini juga membantu untuk pementasan. Membantu untuk suasana. Nah, itu dibunyikan saat kapan? Saat misalnya sebelum tokoh-tokoh itu pertama dikeluarkan. Kali ini bersuara ya. Karena suaranya seperti gong ya. Hong gitu ya. Iya, jadi hong itu adalah sebuah suara yang mewakili alam semesta. Ong. Ong. Aum gitu ya. Aum. Om ya kayak gitu kan suara gong. Hong. Jadi itu dulu di dan itu suaranya dari suara mulut sendiri, mulut ya, ditiup. Bukan dari alatnya ini. Dari alat ini, alatnya ini membantu suara, mengeluarkan suara itu. Karena di dalamnya kan ada ruang. Mm-mm. Jadi ketika kita meniup. Tapi tetap permainan dari mulut. Olah mulut, ya. Olah perut olah juga, nafas, olah nafas ya. Oke, nanti
dicoba ya, yeah, pemirsa Balino, biar nggak, biar penasaran dulu pemirsa, yeah, Balino. Ini juga pemberian seseorang ya. Oh iya. Iya, pemberian. Ini dari kayu ya? Dari kayu jati. Hmm. Dari orang Sunda yang ngasih. Wow. Namanya Abah Maman Rukmana. Iya. Makasih, Mbah. Oh, keren ya. Berarti dari kayu jati, dan aduh mahal banget tuh harganya kalau kayu jati. Berarti ini bukan alat musik tradisi Bali, tapi Nusantara. Nusantara. Mm-mm. Kalau di Bali kayaknya nggak pernah lihat sih. Cuman Nusantara ada. Nusantara, di, ya? Tepatnya di Sunda, itu namanya Sunda, gunung. Ya. Okay. Dan ini sangat membantu untuk pagelaran. Semua saling terhubung. Oke. Nah, kan Robi ini juga membuat dari naskah, dari segala macam, Robi yang handle semua kan. Nah, gimana proses pembuatan dari narasi, dialog, berapa lama sih menghabiskan waktunya? Saya rasa sih ketika seorang sutradara menciptakan atau membuat sebuah naskah, itu akan mudah ketika dia pernah mengalami sebuah peristiwa-peristiwa di kehidupannya. Jadi sedikit tidak pasti dari pengalaman ya, pribadi pasti gitu, akan tertuang akan dalam naskah itu. Hmm. Sekarang tergantung bagaimana kita untuk membumbui naskah itu sehingga mudah diterima oleh audiens. Gitu. Terus aluh-aluh kewah gitu orangnya. Iya, iya, betul. Aluh-aluh kewah ya. Ketika kita merasakan, misalnya kita buat naskah tentang percintaan ya, tentunya kita harus pernah mengalami jatuh cinta dong. Ya. Gimana kita buat naskah tentang seorang yang saling mencintai atau cinta antara ayah dan anak, ibu dengan anak. Kalau belum pernah merasakan kita ya. Membuat naskah aja harus observasi dulu, iya, ya. Gimana kita menjiwai naskah itu sementara kita belum pernah melewatinya. Gitu. Gitu, jadi betul-betul. Prosesnya itu proses batin juga tertuang, yeah, ya. Puitis banget ya. Proses batin juga tertuang. Sampai berapa lama kalau satu kali pementasan yang kira-kira 1 jam gitu? Justru kalau misalnya saya dikasih waktu 1 bulan gitu ya. Robi buat naskah. Sengaja gitu buat naskah. Sengaja. Pasti lama jadinya. Justru kayak mahasiswa hamin-hamin. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Hamin satu. Jadi tuh. Ya, power of pepet gitu ya. Power of pepet itu bermanfaat banget. Pasti 3 jam jadi naskah. Ya, jadi, satu episode gitu ya. Tiba-tiba ada kata-kata buat itu. Tapi kalau disuruh buat lama, yang kayak... Molor-molor gitu ya. Molor-molor. Oh, berarti harus power of pepet dulu. Kebiasaan buruk sih itu ya. Tapi itu sesuatu yang apa ya... Susah juga loh dalam persekian jam gitu bisa akhirnya itu kan jadi. Sesuatu yang luar biasa gitu. Imajinasinya udah kemana-mana gitu loh. Karena kepepet itu. Lo bisa juga ya dalam satu hari itu bisa juga? Bisa. Dalam satu hari bisa buat naskah. Bisa. Tergantung suasana hati. Gitu. Dan temanya bisa berubah-ubah, berbeda-beda? Bisa berubah-ubah, tergantung apa yang ingin kita pentaskan. Iya, karena kan kadang-kadang kalau naskahnya itu-itu aja, orang nanti bosan. Kalau kalau penontonnya berubah-ubah nggak masalah. Tapi ya, kalau yang itu-itu aja ya. Iya pasti harus banyak membuat naskah dong ya. Kecuali kalau misalnya naskah itu powerful banget ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, peristiwa itu pernah kita alami, kita sampaikan melalui tulisan, kemudian tulisan itu diterjemahkan dalam bentuk seni pertunjukan, bisa jadi karya itu akan hidup lama. Contoh kan. Karya-karya musik yang kita dengar kayak John Lennon ya gitu. Tentang dunia. Keadaan. Ya, karyanya itu lama kan? Ya, tapi abadi. Hidup sampai sekarang. Iya. Bahkan satu orang udah dengar berapa kali itu. Akan terus tetap ya, hidup kan? Betul. Jadi karya itu benar-benar dijiwai. Tergantung ya sekarang ya gimana materi dari naskah itu ya. Nah, kemana aja sih Robi udah mulai pentas. Wayang Renungnya ya. Kalau Wayang Renung kebetulan kami saya sendiri maksudnya kok kami. Enggak kami dong ya. Wayang, kami ya betul kan dengan para tokoh-tokoh dengan para tokoh-tokoh wayang. Para tokoh-tokoh wayang ini sudah bekerja sama di salah satu tempat. Kebetulan setiap minggu itu kami pentas 2 kali di sana. Ada bule-bule, anak-anak, kita berkumpul di sana. Kayak pesta rakyat kecil gitu, kami pentas di sana. Kemudian, ada beberapa tawaran juga dari teman-teman untuk pentas anak-anak yang ada ulang tahun gitu. Oh, iya. Jadi kan anak-anak kalau cerita hewan gitu kan ya,
Mereka tertarik. Jadi pentas di acara-acara itu juga. Berarti ke anak-anak juga bisa menikmati. Tujuannya emang pertama untuk anak-anak. Oh iya, karena kan binatang-binatang lebih tertarik lah mereka. Kalau mereka pewayangan rasanya anak-anak kurang kurang tahu. Makanya karena itu, karena melihat fenomena di masyarakat, anak-anak dia kurang menyukai. Kurang tertarik ya, mungkin bukan tidak suka, karena kemasannya mungkin ya. Tidak tahu, karena dia rasa mungkin untuk tontonan orang-orang yang sudah sepuh-sepuh gitu ya. Makanya kita coba kemas dengan yang gini-gini. Inilah salah satu, makanya disebut wayang inovasi. Yeah. Agar para anak-anak mungkin yang masih usia masih dini, mulai tertarik nonton wayang. Benar. Dan bahasanya juga nggak bahasa-bahasa yang ruwet, kita pakai bahasa Indonesia, juga campuran bahasa Bali, bahasa Kawi juga ada gitu. Agar tidak punah juga sih, jadi anak-anak juga bisa lebih mengingat bahasa ibu. Benar sekali. Oke, keren. Baik, nanti kita lanjut di segmen terakhir. Nggak terasa ya, sudah menjelang segmen terakhir. Baik pemirsa, kami akan kembali usai jeda, jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, sudah di segmen terakhir, segmen keempat Robi, nggak terasa ya. Oke Robi, tadi kita sudah panjang lebar deh bahas tentang wayang inovasi, wayang renung. Ternyata dengan Robi sendiri pun sudah bisa menghandle satu pertunjukan dengan alat musik loop station. Nah Robi, kabarnya Robi juga ini ya, punya sanggar. Sanggar ya. Nah, itu mulai kapan sih punya sanggar? Idenya dari siapa? Ingin membuat sanggar, apakah mungkin dari orang tua? Kamu buatlah sanggar atau gimana? Kalau sanggar itu berdiri dari tahun 2015. 2015 udah 8 tahun ya. Iya, 8 tahun. Ya awalnya timbul ingin buat sanggar ya dari diri sendiri gitu. Awalnya pengen berbagi aja sih. Apa yang pernah kita dapat semasa di SMKI, kemudian di ISI, bisa kita bagi sama anak-anak di rumah sebenarnya. Jadi di dalam lingkungan kami itu banyak ada anak-anak. Ya, jadi berbagi sama mereka. Kemudian hadirlah sanggar ini, namanya Sanggar Semara Bawana. Semara Bawana, ya. Apa arti dari Semara? Semara itu artinya keindahan, atau bisa juga disebut sebagai cinta kasih. Dan Bawana itu adalah tempat. Tempat cinta kasih. Ya diharapkan dengan adanya sanggar ini hadir, kita berkumpul, berbagi pengalaman, berbagi cerita, berbagi rasa suka itu penuh cinta dan kasih sayang. Iya betul ya. Jadi kegiatan apa aja tuh yang ada di sanggarnya Robi? Tari. Kebetulan istri itu juga penari. Penari ya. Istri juga berbagi tari di sana. Saya belajar anak-anak bernarasi, dialog. Ya lebih ke teater lah ya. Ya lebih ke teater, berpuisi yang di dunia pedalangan lah. Iya. Itu, ya gitu juga. Gamel. Megambel, gender wayang. Berarti sudah macam-macam ya, sudah bisa. Jadi mereka memilih sendiri atau memang dari anak-anak apa yang harus di awal atau melihat apa sih yang mereka cocok dari anak ini mungkin begitu atau? Di awalnya kita arahkan dulu, ikuti semua dulu apa yang ada di sini gitu. Nanti kalau kamu lebih cocok di sini, kliknya di sana. Ayo kita lagi upkan. Diupkan lebih difokuskan. Salah satu. Oke, berarti kalau seandainya ada masyarakat di luar sana yang ingin gabung di Sanggar Semara Bawana nih, gimana caranya? Boleh banget. Di mana tempatnya? Itu di Jimbaran. Tepatnya di Jalan Goa Gong, Perumahan Tiara Nusa. Ada IG-nya nggak? Ada IG-nya. At Sanggar Seni Semara Bawana. Di sana teman-teman bisa follow. Ada IG saya juga, boleh? Boleh, silahkan. Ada Robi Brengos. Robi Brengos, di sana kita bisa saling berbagi pengalaman ya. Jadi teman-teman kalau punya ada pengalaman berkesenian, yuk kita sharing bareng-bareng. Berarti bisa mungkin DM kalau yang ingin gabung ya di Sanggar Semara. Semara Bawana. Berarti yang boleh mulai gabung dari usia berapa sampai usia berapa biasanya? 5 tahun udah bisa. Udah bisa, boleh ya. Batasnya tidak berbatas lah ya, kalau batasan umur
yang terendah dari 5 tahun sudah. Justru boleh. Kalau misalnya anak-anak yang itu lebih bagus karena itu akan merangsang daya ciptanya ya kan ya. Jadi mereka masih golden brain ya bisa dibilang. Masa-masa emasnya mereka kemudian diajarkan tentang kesenian. Ya itu akan membuat mereka lebih bergairah saya rasa. Iya, ya jadi membentuk anak-anak untuk mencintai seni memang dari kecil ya, dari usia belia. Nah, pasti ada harapan-harapan Robi ke depannya. Harapan Robi kemudian juga harapan Robi terhadap seni budaya Bali sendiri apa? Ya tentunya sebagai seorang yang berkecimpung di bidang seni kita semua berharap bahwa seni budaya Bali itu jangan sampai punah. Kita boleh berinovasi sejauh manapun, tapi jangan lupa akar. Akar yang saya sebut adalah rasa itu sendiri. Leluhur membuat sebuah karya yang kita lihat sekarang, kidung dan lain sebagainya, itu kan rasanya luar biasa banget. Itu jangan sampai hilang. Dan ketika kita berkesenian, lakukan itu dengan tulus, dengan cinta dan kasih sayang. Jangan timbul karena aku merasa bisa, aku merasa paling pintar, tapi karena aku ingin melakukannya. Gitu. Oke, wah luar biasa ya itu pesan-pesan dari Robi dan harapan dari Robi. Nah Robi, matur semua sudah hadir ya di Bali Now. Kemudian nanti wajib perform nih. Oh siap. Ya agar pemirsa tahu seperti apa sih pertunjukan yang Robi ceritakan tadi. Wayang jadi renung juga ya? Wayang renung ya dan juga itu nanti juga dipertunjukkan ya apa? Oh didudu. Iya ditiupkan ya. Siap. Oke. Matur suksema semoga sukses kedepannya. Suksema Muali, okay. Terima kasih ya Astungkare. Suksema Mbok. Baik pemirsa itu tadi bincang-bincang saya dengan anak muda Bali yang aduh keren banget, yang multi talenta. Semoga bincang-bincang kami tadi bisa memberikan informasi dan manfaat bagi kita semua. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi, Om Santi, 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 Santi Om. Siriam, 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 Siri
Siriang, miriang, meriang, miriang. Siriang, miriang, meriang, miriang. Siriang, miriang, meriang, miriang. Siriang, miriang, meriang, miriang. Anak Siriang, miriang, meriang. Kau adalah perantara yang sanggup untuk menuruti terjalnya curam kehidupan, untuk sampai pada lembah kebahagiaan. Semoga, semoga anak-anak kemahiran, aku akan menceritakan semua kisah tentang kehidupan dan menandakan siap hingga kalian tertarik. Siriang, miriang, meriang. Siriang, miriang, meriang. Siriang, miriang, meriang. Sang Raja. Siriang, miriang, meriang. Lembu nandaka. Siriang, miriang, meriang. Siriang, miriang, akulah sang lembu nandaka. Tunggangan seorang bijaksana, sang yang sombong. Siapa yang tidak tahu bahwa kemurahan hati sang yang siwa dapat menenteramkan jiwa manusia. Itulah sikapnya kerajaannya, yaitu hutan mana. Siriang, miriang, meriang, meriang. 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 Siriang, miriang, meriang. Siriang, miriang, meriang, 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 meriang. Siriang, Siriang, miriang, meriang, miriang. Siriang, miriang, meriang, miriang. Siapa yang tidak tahu singa pinggala? Akulah sang raja hutan berkuasa tanpa lama. Lembu nan saka, sejak dari dulu kau telah mengganggu kekuasaanku. Kau disebut tunggangan Batara Siwa. Aku tidak sudi menerimanya. Nyahlah kau, nyahlah kau lembu nanda. Miriang, miriang, miriang. Anak sang miriang, 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 miriang. Siriang, miriang, miriang, miriang. Siriang, miriang, miriang, dengan keberadaan siriang, miriang, miriang, miriang. 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 Ayo kita miriang, miriang, miriang. Siriang, miriang, miriang, miriang. Siriang, miriang, miriang. Siriang, miriang, 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 miriang, miriang.
Miriam, 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 Miriam,